Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya di channel Isnaini Panglima. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara mengetahui hari lahir berdasarkan tanggal lahir di Microsoft Excel. Nah, tutorial ini saya buat berdasarkan pertanyaan teman-teman di kolom komentar yang berkaitan dengan bagaimana cara kita mengetahui hari lahir seseorang dengan kita mengetahui atau melihat tanggal lahirnya. Nah, ada cara yang sangat simpel untuk kita mengetahui hari lahir seseorang itu dengan kita mengetikkan beberapa formula di Microsoft Excel. Bagaimana caranya? Ikutin terus tutorial ini. Tapi sebelum lanjut, saya beritahukan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Baik, kita mulai teman-teman. Nah, di layar ada contoh ya, ini ada Ahmad dan sampai dengan Aminah. Ini tanggal lahirnya. Ini secara umum kita belum tahu ya, tanggal 31 Desember 1990 itu hari apa. Dan tanggal 11 ini hari apa dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan cek ya. Oh, ternyata ini hari Senin. Oh, ternyata ini hari Sabtu dan seterusnya ya. Oke, di sini kita masukkan formulanya. Kita menggunakan formula teks ya. Ketikkan sama dengan, kemudian teks seperti ini ya, yang ini, kemudian value-nya kita klik yang ini, kemudian titik koma, tergantung settingan laptop masing-masing ya. Kalau tidak menggunakan koma berarti titik koma dan sebaliknya. Terus format teksnya di sini kita ketikkan tanda petik dan ketikkan huruf D seperti ini ya, 4 kali, tutup petik dan tutup kurung. Kenapa perlu tutup kurung? Karena di sini ada yang terbuka satu ya. Setelah itu enter. Nah, ternyata tanggal 31 Desember 1990 itu adalah Monday ya. Kemudian kita tarik ke bawah seperti ini. Maka secara otomatis hari lahirnya akan muncul ya. Tetapi ini formatnya menggunakan bahasa Inggris ya. Sekarang kita coba rubah dengan menggunakan bahasa Indonesia ya. Oke, saya copy yang ini tanggal lahirnya. Saya pastikan di sini. Oke. Nah, di sini seleksi semuanya seperti ini. Kemudian di keyboard itu tekan Ctrl 1 untuk memunculkan format cell ya. Kemudian pilih custom. Nah, di sini silahkan dihapus ya yang di type-nya ini. Kemudian ketikkan muka kurung seperti ini. Posisinya itu di dekat huruf P ya. Kemudian ketikkan lambang dolar, strip dan 21 seperti ini ya. Tutup kurung lagi, spasi dan D. Ini di atas muncul ya. Ketikkan 4 kali ya. Nah, otomatis muncul di sini. Setelah itu kita klik OK. Nah, ternyata Ahmad hari lahirnya adalah hari Senin. Amrullah adalah hari Jumat ya. Terus ini Julia itu hari Sabtu ya. Aminah itu hari Minggu. Jadi seperti itu cara kita mengetahui hari lahir seseorang dengan menggunakan Microsoft Excel. Dan kebetulan settingannya di sini menggunakan settingan English sehingga muncul tulisannya Inggris. Kalau settingannya menggunakan Indonesia maka di sini otomatis muncul bahasa Indonesia. Oke, teman-teman, saya kira ini tutorial singkatnya tentang cara mudah mengetahui hari lahir seseorang berdasarkan tanggal lahir di Microsoft Excel. Mudah-mudahan dengan menonton video ini, teman-teman yang mengalami masalah seperti ini bisa terselesaikan pekerjaannya. Ataupun ketika dituntut oleh seseorang untuk mengetahui, oh ternyata hari lahirnya adalah hari Senin. Nah, bisa menggunakan teknik ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, kemudian di share ke sosial media masing-masing supaya semua bisa merasakan manfaat dari tutorial ini. Terima kasih atas waktunya untuk menonton. Kita bertemu di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.